Pertamanya saya ingin nyatakan bahawa suasana nampak kembali macam biasa sebelum PKP. Saya telah membuat semakan dari segi jumlah kenderaan yang berada di atas jalan raya. Begitu banyak, dan saya sendiri telah membuat pertanyaan. Mereka mengambil kesempatan ini kerana untuk yang pertama ke shopping mall untuk membeli barangan, yang kedua untuk urusan kerja, dan juga ada yang ke beberapa tempat premis perniagaan lain. Dah, iaitu sesiapa tidak boleh keluar tanpa sebab yang banyak. Kerana ini masih lagi dalam peraturan PKPB bersyarat. Jadi ada yang nak keluar malam bersia-sia, nak bawa anak, tak boleh. Dia keluar hanya untuk tujuan tertentu. Kalau kata nak beli makanan, dibenarkan. Tetapi kalau untuk pergi ke satu tempat yang memang dapati ianya tidak benar, maka tindakan terpaksa kami. Untuk makluman juga, pihak IPD Kuantan mempunyai 7 pasukan tim pemantau yang diketuai oleh pegawai kanan dan juga terdiri daripada beberapa anggota yang membuat pemantauan ronda ini 24 jam. Yang mana kita telah sasarkan, telah meletakkan beberapa zon kawasan tumpuan, dan kita jangkakan supaya kehadiran kita ini memberi satu rasa kesedaran bahawa pematuhan mesti sentiasa dibuat. Kita sekarang berada dalam 3 perkara pasar ataupun tumpuan utama kita. Yang pertama adalah COVID-19. Kita mesti mengambil langkah-langkah bagi tujuan memutuskan rantaian COVID-19 ini, yang pertama. Yang kedua, persiapan hari raya. Saya tahu semua sedang membuat persiapan hari raya. Namun begitu, jangan lupa dalam suasana persiapan ini, segala langkah dan juga tindakan mesti bersandarkan kepada SOP yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, peranan yang paling, antara yang paling besar juga, iaitu pencegahan jenayah. Di mana lebih kurang 11 hari lagi kita akan menerima kehadiran Aidilfitri. Jadi saya telah mengarahkan pegawai-pegawai saya di semua peringkat supaya membuat persiapan. Edaran risalah pencegahan jenayah akan dibuat mulai besok, kerana besok akan dibuka secara, saya boleh katakan, keseluruhan premis-premis perniagaan ini. Kemudian dalam masa yang sama, kita juga akan membuat rondaan menggunakan tim yang sama kepada taman-taman perumahan bagi mengingatkan supaya jangan hanya fokus kepada satu perkara, sedangkan pencegahan jenayah ini sangat mustahak.